Halo semuanya, balik lagi dengan aku Atsui. Dan kali ini aku parah nih, sekali udah ngelag nih. Dan kali ini aku mau prediksi TS yang akan muncul di tanggal 9 Mei dan tanggal 23 Mei. Nah, jadi dari siluet bulik itu udah kelihatan di map yang sama ya, yaitu di map Daylight, yaitu map kedua. Jadi ya kita langsung aja ke lokasinya, soalnya saling berhubungan soalnya, maksudnya jalannya ya. Mungkin aku bakal speed. Nah, kita bakal belok ke Sanquari ya, di tempat TS-nya. Nah, untuk TS ke pertama atau di tanggal Mei 23 itu ada di sini ya. Aduh, ini Skyku nggak bisa di zoom. Ya, diperkecil gitu. Nah, itu ada di sini. Nah, kemungkinan besar itu spirit ini yang bernama, ya aku lupa namanya siapa lah. Nah, ini pokoknya harga TS ya, semua harganya ya. Nah, jadi kita langsung aja berangkat ke TS untuk tanggal 9 Mei, yaitu ada di awal-awal Sanquari ya. Nah, jadi kita bakal langsung nyebrang. Nah, untuk spirit tanggal 9 Mei yaitu ada di balik pulau terbang ini, yaitu si butterfly ya, atau si kupu-kupu ya, ini masih ingat sih. Dan juga ini spirit banyak yang mau ya, jadi ya ini kedua spirit ini udah muncul ya, udah pernah muncul tahun kemarin, tahun berapa ya, lupa sih pokoknya. Pokoknya udah pernah muncul lah. Oke teman, terima kasih yang udah nonton, dan aku dikejar oleh sosok hit. Ya, bye-bye.